saya nggak tahu dapat 4% dari mana sih, apa ya kemudian benar 4% atau enggak gitu, itu soal lain. Tapi dia ingin mengatakan bahwa begitu sedikitnya bahan yang tersedia pada kita, sehingga narasi sejarah kita ini memang tumpul karena itu. Itu aja bolak-balik nih, ulang-ulang untuk kita, konteks kita sekarang. Sementara ada begitu banyak apa namanya bahan di luar sana yang belum kita akses. Jadi dia meminta mahasiswanya untuk masuk, dan dari situ sebetulnya mulai kepingan-kepingan yang kemudian menjadi studi yang menjadi kuartet itu muncul. Ya, antara menemukan bahan-bahan tentang Tirto Adi Suryo sehingga bisa membuat novel yang dulu dia sebenarnya informasinya, tetapi sekarang mendapatkan bahan-bahan yang sesungguhnya. Ketemu namanya Medan Priayi itu, ya, koran yang diasuh oleh Tirto Adi Suryo yang kemudian menjadi basis bagi tokohnya, dan banyak hal lain termasuk bahan-bahan tentang Kartini. Dan Kartini sebetulnya riset pertamanya mengenai sejarah, di tahun 56 dia mulai. Dan itu metode yang sebetulnya dia dapat ketika sekolah di Taman Siswa. Jadi waktu perang pertama kali ke Jakarta, ya pindah dari Blora masuk ke Jakarta tahun 42, dia bersekolah di Taman Siswa beberapa bulan saja karena keburu ditutup Jepang. Di situ belajar dengan seorang namanya Marasutani. Marasutani guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia inilah menyuruh Pram terus ke perpustakaan nasional. Hal yang kemudian pada tahun 60-an diulang lagi ke mahasiswa-mahasiswanya. Nah, apa yang diajarkan Pram? Ini tadi saya ngobrol sama Max, ada traktatnya dia ya tentang sejarah gitu yang judulnya Sejarah Modern Indonesia. Kumpulan ceramah ya, yang memang kalau misalnya kita baca tidak mengalir ujung sampai ujung gitu ya, tetapi memberi satu perspektif yang saya kira berbeda sama sekali. Pram bicara tentang sejarah kereta api ya, di dalam naskahnya itu ya. Jadi sejarah sosial itu sangat kuat ya. Karena menurut dia kurang lebih bagaimana kamu mau memahami kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk masyarakat kita kalau kita nggak paham soal-soal yang sifatnya material ya. Itu harus ada gitu ya. Dan itu masuk bicara tentang perdagangan dan segala macam narasi yang memang kalau di dalam ilmu sejarah sendiri udah dibagi-bagi tuh sejarah ekonomi, ada yang sejarah nggak sih? Sampai hari sejarah ekonomi sendiri, nanti sejarah apa sendiri apa segala macam, dosennya beda-beda, belum tentu ngobrol satu sama lain sehingga gambar lengkapnya nggak ketemu. Nah, waktu saya nulis disertasi tentang Pram, tentang novel-novel itu, saya tanya sama orang namanya Philip Holden, mungkin Max masih ingat ya. Orang sangat baik, sangat baik. Dan dia tanya, pertanyaannya sangat mendasar gitu. Kalau memang begitu pentingnya sejarah di dalam narasinya, kenapa dia menulis novel? Kenapa dia nggak menulis aja sejarah? Ya kan? Kenapa harus novelnya dia? Jawaban gampangnya ada Nyi Sunyi, Seorang Bisu, jilid pertama. Tidak ada bahan pada saya, dan saya tidak mau diingat sebagai orang yang melakukan pemalsuan karena nggak punya dokumen. Jadi saya tidak menulis sejarah, saya menulis saja sastra. Itu alasan gampangnya. Tapi kalau mau dipikir lebih jauh, jadi ini lebih baik baca traktatnya dia, judulnya itu Sastra Indonesia dan Realisme Sosialis. Dalam traktat dia bilang, realisme, kelebihannya dari novel realis itu apa? Novel realis menghadirkan totalitas. Ya. Kalau kita sekarang masuk di dunia ini, ya, ada begitu banyak hal dalam sehari-hari yang gak kelihatan, gak berhubungan satu sama lain. Ya, dan di era TikTok ini kita akan tenggelam di dalam potongan-potongan itu kan. Ya, sebentar ini, sebentar itu, sebentar ini, sebentar itu. Apa sih hubungan di antara semuanya? Apa sih kekuatan-kekuatan yang mengatur saling hubungannya di antara realitas yang begitu variatif itu? Tulisan sejarah mungkin gak bisa nyampe itu. Novel justru karena dia punya kekuatan realis itu, menghadirkan sebagai totalitas yang bahkan tidak dipahami. Tadi bilang kan tokohnya nggak tahu bahwa Indonesia ya, penulisnya tahu, dia bisa menggambarkan semua peristiwa yang dihadapi para tokohnya secara pisah-pisah ini sebagai totalitas. Kita pembaca kemudian melihat, oh ternyata begitu. Mingke nggak sadar apa yang terjadi pada pengamanan dan itu kan potongan-potongan yang kemudian disatukan.
kemudian diikat di dalam sebuah novel. Itu kekuatan sastra. Tentu saya kira poin yang sangat penting ya, kita tadi bicara sejarah terus ya, sastranya sebelah mana itu ya, kenapa novel ya, karena dia mampu menghadirkan kenyataan historis yang begitu kompleks sebagai totalitas dan hadir kepada kita sebagai kesatuan ya. Orang posmo biasanya marah-marah ya, penting fragmen ya. Ya tergantung kita mau bikin apa. Kalau untuk apa namanya itu, biasanya kita bilang tuh ilmunya terima bongkar dan terima pasang. Ya kalau misalnya kita mau dekonstruksi dan segala macam, fine gitu ya, ada fakultas sastra udah tugasnya mereka. Tapi kalau sekarang ini mau menjahit kembali, melihatnya sebagai satu totalitas dan di dalamnya membentuk imajinasi, sastra powerful, punya tenaga yang tidak dimiliki oleh buku-buku sejarah atau buku-buku nonfiksi. Buku sejarah bisa inspiring tentu saja. Ya, saya nggak bilang bahwa buku sejarah itu, tapi sastra memiliki kekuatan yang tidak dimiliki yang lain. Yang justru karena prinsip kemampuannya untuk menghadirkan totalitas dan membangun imajinasi di